Panavia Tornado merupakan pesawat tempur supersonik 2 mesin bersayap variabel yang dibuat bersama oleh Inggris, Jerman Barat, dan Italia. Ada 3 varian utama dari pesawat ini: Tornado IDS, Tornado ECR, dan Tornado ADV atau varian pertahanan udara atau air defense varian atau pesawat buru sergap. Pesawat Tornado merupakan pesawat Eropa pertama yang memiliki sistem fly-by-wire. Saat Anda ingin melaju dengan kecepatan tinggi, Anda harus menyapu sayap ke belakang. Itu mengurangi area frontal dan Anda dapat melaju lebih cepat. Itu juga meningkatkan respons hembusan angin pada ketinggian rendah. Itu adalah serangan tingkat rendah yang sangat bagus tanpa keraguan sama sekali. Tornado GR4 adalah pesawat garis depan yang sangat tangguh, ikonik karena kemampuan ayunnya yang mengesankan. Tornado telah menjadi bagian penting Angkatan Udara sejak hari pertama beroperasi pada tahun 1979, melalui kombinasi paket peningkatan dan peningkatan kemampuan, Tornado tetap sama pentingnya saat ini seperti sebelumnya. Pengembangan Tornado dimulai pada tahun 1968, ketika Inggris, Jerman Barat, dan Italia memulai proyek kerjasama untuk memproduksi pesawat supersonik tingkat rendah. Panavia Aircraft, perusahaan 3 negara baru yang didirikan di Jerman, membangun pesawat sayap sapu variabel dan prototipe pertama terbang pada bulan Agustus. Jet tempur Tornado menjalani penerbangan perdananya pada 14 Agustus 1974. Jet tempur ini sudah didesain sejak tahun 1960-an dengan kemampuan manuvernya yang sudah tidak diragukan lagi. Tornado bisa membawa sebagian besar persenjataan, baik bom, laser, maupun anti-rudal kapal milik NATO. Saat ini, Jerman diketahui memiliki 93 jet Tornado yang akan segera memasuki masa pensiun. Melihat hal tersebut, Ukraina dikabarkan ingin meminta Tornado, sebelum digantikan oleh jet tempur Siluman F-35 asal Amerika Serikat. Pesawat tempur Tornado memiliki panjang 16,72 meter, dengan kru pesawat 2 orang. Dengan persenjataan berupa senjata api 2 27mm Mauser BK, 27 cannon with 180 rounds per gun. Namun sayang, ketenaran dan kepopuleran pesawat tempur Tornado mulai tersingkir dengan adanya pesawat-pesawat tempur yang lebih canggih, baik dari badan pesawat maupun dari persenjataan. Sebut saja F-35, salah satu pesawat tempur modern dan terbaru yang sangat populer di dunia militer. Menurut Anda, selain F-35, pesawat tempur apalagi yang bakalan mampu menggeser pesawat tempur Tornado? Tulis jawaban Anda pada kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.